bang, saya nak order signature dish kat sini. Maggi jemping satu dengan roti jemping. Air macam biasa, yang special. Yang special bawah. Baik, saya tunggu sini eh. Boleh. Alright. Tak tenang lah ni. Tenang kan? Tenang. Di mana kita ni, Faris? Suasana macam ni hanya boleh dapat di The Camping Coffee. Yang terletak di Pasir Putih Bacang. Tapi konsep tu saya suka lah. Tengok dengan suasana kemah dia kan. Memang kita rasa macam di hutan. Rasa macam camping kat hutan. Masa eksklusif. Saya membayangkan macam ada ada sungai sebelah saya ni kan. Apa yang Faris bawa saya ke sini yang menarik ni? Nak tahu apa yang menarik, kita tunggulah. Apa yang dibawa nanti, itulah yang special kat sini. Kita cuba tengok apa masakan yang sedap. Ya, sebelum itu kita santai-santai dulu. Ya, Bro Zain. Inilah signature dish yang disediakan di Camping Coffee. Yang macam kat depan ni, kita ada Maggi Camping. Maggi Camping. Yang unik ya. Pakai betul-betul mangkuk camping lah. Dia membawa suasana betul-betul dalam camping lah tu kan. Ha, tengok. Kalau suasana mangkuk ke camping ni memang menarik lah. Dia panas pun panas. Ya, kita ada makan apa ni? Hot latte. Hot latte? Saya bagi abang hot latte, saya ambil ni. Coklat ais. Ni apa? Yang abang kembung. Ini apa balik? Yang ni krem putus. Krem putus? Krem putus. Oh, susah nak sebut ni. Krem putus. Beef biscoff. Okay. Sebut. Macam mana? Sedap ni? Memang sedap. Dia rasa manis. Sebab roti tu dah clean. Tapi yang best ni, saya makan lagi satu. Campainya saya pun dah rasa juga kan? Dia bergaduh tak apa, saya dah rasa makan juga. Roti ni dia bakar. Dapat rasa dia punya kacang dia tu punya lah. Majerin. Majerin dekat kacang tu besar. Memang padu habis. Memang tak tidur malam tak. Dengan suasana macam ni kan aku kena hot latte ni. Saya cuba sekarang. Coklat ais saya. Sedap betul. Sedap. Rasa betul coklat dia. Kau tak rugi datang ke sini. Di Bacang. Pasir Putih. Dengan angin yang syadu madu lah kita habiskan makanan. Habiskan makanan ya. Okay.